Hai Las, apa kabar? Saatnya di video ini kita melanjutkan cerita Guardian Tales di World ke-7 yaitu World 8 Shivering apa? Ntar aku lihat dulu, aku lupa namanya. World ke-8 Shivering Mountain ya, atau Gunung Shivering. Sebelum kita mulai kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini kalau kalian suka, dan follow juga sosmed aku ya, ada TikTok dan Instagram. Kalau gitu langsung aja kita mainkan di stage 1. Jalan ke Gunung Shivering, daftar pencariannya masih tanda tanya. No problem. Kalau gitu kita langsung aja buka ya. Oke, kenapa itu warna hitam? Bayangan. Licin. Wah, kalau licin berarti kita nggak bisa ke ini ya. Nggak bisa belok sana, oke. Tadi udah bayangan hitam itu apa ya? Itu gimana caranya ke situ ya? Oh, sini. Oke. Sana kita ambil ke atas. Oh, ternyata ada ini, ternyata kawan-kawan ada starfish. Jadi ingat game jadul kawan-kawan, kalian kayaknya belum ada sih game jadul di Windows XP. Yang kita itu pokoknya ada lagi game jadul kayak gitu kawan-kawan di Windows XP yang nggak tahu lah, aku lupa gimana menjelasinnya. Udah, kita fokus aja ke sini ya. Beku. Oh, aku kelihatan sedikit. Waduh, beku-beku kayak gini. Oh, tapi kita bisa ngelihat map ya. Wah, beku semua. Tapi warna merah ya esnya. Ini kayak es yang bukan es alami, warna merah. Apakah itu ulah manusia? Oh, ini nih yang tadi ini. Martin, Tuan Lucy. Wah, tampol. Oh, itu manusia es ya. Penyihir es, bener kan? Ini pasti perbuatan manusia, bukan alam ini. Wah, woi, apakah aku hanya bisa diam saja menonton mereka? Kalian kenapa saling tampol ya? Jangan saling tampol dong. Ini kayak tidak bisa kita dorong. Kalau kita dorong, ya nggak bisa kawan-kawan. Oke, kayaknya ada konflik di antara manusia salju dan manusia binatang ya. Manusia serigala ini ada konflik. Siapa yang melakukan hal ini? Ini kita gimana membekukannya coba? Wah, itu apa itu? Golem es kayaknya nih. Golem es ini. Para manusia salju mencurigai kami para Inuit bagian dari hal ini. Oke. Nah, apa ini? Oh, bisa didorong. Tapi salah, aku ngedorongnya malah ke situ kawan-kawan. Apa yang kita lakukan sehingga kita harus menanggung hal ini? Mereka di ini ya, di fitnah ya. Oh, ternyata balik lagi nih. Gimana sih? Woi. Pasti ini buat dorong itu tuh, tombol tuh, yakin. Karena besar jadi dua-duanya bisa dipencet. Collect, oke. Okay. Haha. Betul kan? Betul. Ada bom dong. Oh, buat itu ternyata. Bom buat ini ya. Kita perlu bom. Wah, kena. Si saya kena. Mia ya, bukan saya ya. Udah, petinya udah satu. Oke. Gimana cara ke sana ya? Oh, harus turun dulu, Deng. Masih dipukul nih. Hai, kalian berantem dong. Para manusia salju itu berpikir yang Inuit ini ya pelakunya. Di sini pahlawannya siapa ya kira-kira? Apakah manusia salju juga, kawan-kawan? Waduh, apa ini? Petualangan kamu tidak bisa melewati. Dia gembel ya. Oh iya, ini ada legendanya ya. Menjawab pertanyaan untuk melewati jembatan ada kayak gini. Siapa kamu? Apa yang kamu cari? Itu dihancurkan. Pertanyaannya kayak gitu doang. Akhirnya teka-teki. Jangan diperbaiki. Malah hancur ntar kalau diperbaiki. Tapi tuh keren banget ya, ada ksatria itu. Keren banget ya. Todd, ksatria kerjaan manusia salju. Mencari kedamaian untuk rakyat dan Gunung Silvermore. Ya, pink dah. Wah, kenapa tiba-tiba mental? Lucu banget. Langsung terbang aku, langsung ditampol, langsung jatuh ke jurang. Karena aku main lewat-lewat aja. Aku warga bermain mobile game. Aku warga bermain mobile game. Apa yang aku cari? Aku datang untuk menemukan penjaga Gunung Supermon. Aku datang untuk menemukan zona wifi. Apa ini? Pertanyaannya kenapa jadi susah banget? Lendir jenis apa itu? Lendir orange kan terburi, lendir pelangit Skyrim. Mana dia yang bingung? Mana dia yang bingung? Kita tanya lendir apa? Dia yang mental. Dia yang mental, guys. Aneh banget. Sumpah ini Guardian Tales itu game aneh. Lucu banget lagi. Oh ini buat mencairkan itu ya, mencairkan. Nggak kena lagi. Oh, kena, Deng. Ada es yang menutupi. Nah, ini dia. mencairkan es yang menutupi harta kita ya. Ya tadi juga ada namanya. Kamu gak kenapa-napa manusia? Kurcaci. Oh, terima kasih. Aku hampir dibekukan. Terlalu berbahaya untuk mendaki gunung seperti ini. Oh, benar. Apakah kamu punya face break? Oke, kita bertukar face break ya. Turis Titan. Sekali lagi terima kasih. Semoga perjalananmu menyenangkan. Oke. Oke, boy. Ya, itu aku nggak bisa ngobrol sama itu kawan-kawan. Oh, gini mungkin gini. Simpen dulu ya. Oke. Wah, kenapa didorong? Oh, kita selamatkan gitu ya. Aku masih belum tahu tapi kita cobain ya. Selamatkan orang ini. Oke, selamat. Aku terjebak di jalan es yang licin. Dapat sesuatu dong. Terima kasih petualang baik hati. Oke, dapat betul. Sip, terima kasih. Oh, ini jalannya ya, terbuka ya. Yang ada es beku tuh di sini. Pakai api ini bisa yang enggak ya mencairkan ini nggak bisa ya? Gak bisa, oi. Terlalu ajaib itu apinya. Esnya. Ini nggak bisa ya? Masih ditampolin itu. Oh, kesini ya. Oke. Ada sebuah goa. Kita masuk. Ini mah goa di dalamnya anget ya. Lah. Itu gimana cara menyalakan yang itu kawan-kawan? Membukanya itu bagaimana? Harus lewat itu jalan satu lagi ya? Kita coba cari jalannya ya. Apakah penyihir es itu benar-benar berada di antara kita? Bisa jadi. Bisa jadi. Enam lagi, oi. Wah. Loh, siapa? Perasaan aku nggak lihat ada karakter ber-es kayak gini. Atau ini cuman karakter yang bisa didapatkan dari story kawan-kawan. Shogun. Gede banget ya. Ini adalah simbol dari penyihir es suku Inuit. Kita harus segera menahan binatang-binatang itu dan menginterogasinya. Ini mah peperangan ya, peperangan karena fitnah ini mah. Oh. Tidak mendengarkan perintah pangeran. Siapa itu ya? Soalnya pedangnya bereaksi, pedang. Aduh, udah selesai kawan-kawan. Masih ada 6 lagi. Ntar aku keliling-keliling dulu ya. Masih ada 6 lagi. Tapi ini gimana cara kesananya ya? Itu tuh ada jalan tuh. Ada jalan goa, mungkin di daerah sini kali ya? Daerah sini nggak ada ya? Ini apa nih kesana nih? Oh, ada kesini ternyata kawan-kawan. Tapi cuma 2. Oh, ternyata itu. Ini tombol apa ini? Oh, tombol membuka ini ya. Ini goanya. Oke, betul. Ada buku. 16 Agustus. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mendaki gunung dan mendapatkan harta karun. Kau mendapatkan informasi tentang harta karun di gunung. Wah, kayaknya nggak selamat sih yang punya buku ini, kawan-kawan. Babak dari gunung bersalju telah dibuka. Oke. 2 lagi di mana ya? Oh, ini dia. Dua lagi, itu apa namanya? Koin ungu, 2 lagi. Apakah dia bagian-bagian awal? Kok aku nggak ada ya? Ah, di mana kawan-kawan? Aku nggak ada di mana-mana sih. Oh, ini dia. Sesuatu nih. Jangan-jangan yang beku itu dia lagi. Apaan itu ya? Kawan-kawan yang 2 lagi nggak ada, di mana ini? Astaga. Aku cuma sampai 58 doang kau ini. Aku udah kemana-mana nggak ada, kawan-kawan. Tidak bisa menemukan. Udah keliling-keliling berjauh-jauh, ternyata ada di sini dari tadi kelewat kawan-kawan. Aku lupa ya ada, kita tuh di Guardian Tales itu harus semuanya didorong ya. Semuanya dihancurkan, semuanya dibuka gitu. Suka ada yang sembunyi-sembunyi. Oke, itu dia ya. Udah semua kawan-kawan. Lumayan lama juga tadi keliling-keliling kawan-kawan, gak nemu-nemu. Sampai aku balik lagi ke titik awal. Oke, completed. Oke, sip. Jalan ke stage 2 sudah terbuka. Kita lanjutin di next video. Setelah ini aku akan summon ya. Oh, ada karakter baru, Anna. Yuk kita summon Anna ya. Ini seorang penyihir ya. Kayaknya baru hari ini ya. Hari ini sih aku ini recordnya hari Selasa setelah update ya. Nggak tahu sih kapan ininya, kapan uploadnya. Ini adalah topik penyihir kawan-kawan, pasti dapat sih ini. Tidak dapat. Oke, kita saman buat senjata ya, pakai controller warna hitam. Tidak ada juga, ya udahlah. Dasar. Oh gitu, kursi pamit untuk diri kawan-kawan. Jangan lupa subscribe. UCD maaf ya. Mabar, nggak tahu kapan mabar. Waktunya nggak cocok mulu ya. Jangan lupa subscribe kawan-kawan. Sosmed aku juga. Kalau gitu, aku Resi pamit untuk diri sekali lagi. Bye bye. Terima kasih nonton ya.